semua, saya Cikgu Ta. Dalam video ini, Cikgu akan menerangkan esei bab 3 Perubahan Keseimbangan Ekonomi 3 Sektor. Huraian pertambahan perbelanjaan kerajaan terhadap keseimbangan pendapatan negara. Step yang pertama, keseimbangan asal, iaitu E, keseimbangan Y sama dengan AE dan pendapatan Y. Step kedua, iaitu huraian peralihan, iaitu apabila G bertambah, AE naik, AE beralih ke atas, di mana fungsi AE beralih ke atas. Step yang ketiga, iaitu proses, di mana ia berlakunya lebihan AE. Dengan itu, stok berkurangan dan firma menambahkan output. Step yang keempat, iaitu keseimbangan, iaitu berlaku di titik E, iaitu pada Y sama dengan AE 1, pada pendapatan Y 1. Step yang kelima, iaitu kesan. Kesannya, pendapatan negara meningkat. Ikut step by step ini, iaitu APPKK, iaitu asal, peralihan, proses, keseimbangan dan juga kesan. Soalan untuk ini iaitu dengan menggunakan gambar rajah perbelanjaan agregat penawaran agregat AEAS, huraikan bagaimana pertambahan perbelanjaan kerajaan dapat mengubah tingkat pendapatan negara. 6 markah. Soalan ini merupakan klon STPM 2007, soalan 2. Cara untuk melukisnya iaitu untuk pasi X, kita lukiskan, iaitu kita labelkan Y, dan untuk pasi Y, kita labelkan AE, dan seterusnya kita labelkan O, origin. Langkah 1. Lukiskan Y sama dengan AE, iaitu garisan 45 darjah. Step kedua, lukiskan AE kosong sama dengan C campur I campur G kosong. Disebabkan ia melibatkan ekonomi 3 sektor, maka AE ini adalah melibatkan C campur I campur G. Seterusnya, kita lukiskan garisan putus-putus dan juga kita labelkan Y kosong dan juga labelkan E kosong. Ini adalah step yang ketiga. Step yang keempat iaitu apabila berlakunya pertambahan G, kita lukiskan garisan AE 1 sama dengan C campur I campur G 1. Seterusnya, kita lukiskan garisan putus-putus dan kita labelkan sebagai Y 1 dan titik keseimbangan sebagai E 1. Dan didapati bahawa pendapatan telah pun mengalami perubahan, iaitu perubahan Y ini iaitu Y kosong bertambah menjadi Y 1. Rajah ini 2 markah. Sama-sama kita lihat step 1 iaitu asal. Keseimbangan asal dicapai pada titik E kosong apabila Y sama dengan AE kosong, iaitu C campur I campur G kosong pada pendapatan negara Y kosong. 1 markah. Step kedua, peralihan. Apabila perbelanjaan kerajaan meningkat, kelop perbelanjaan agregat akan beralih ke atas dari AE kosong, C campur I campur G kosong ke AE 1. C campur I campur G 1. 1 markah. Step yang ketiga, iaitu proses dan juga keseimbangan.
Pada pendapatan negara yang asal iaitu Y kosong berlakunya lebihan AE setengah markah dan stok berkurangan. Kerama akan menambahkan keluaran setengah markah. Proses ini berterusan sehingga keseimbangan baru dicapai di titik E1. Apabila Y sama dengan AE1, C campur I campur G1 pada pendapatan negara Y1 setengah markah. Step yang keempat, kesan. Kesannya, pendapatan negara meningkat dari Y0 ke Y1 melalui proses pengganda setengah markah. Kesan G meningkat, iaitu kita lihat dari segi ringkasannya. Step 1, G naik. Step 2, AE naik. Step ketiga, Y naik, iaitu peningkatan Y ini adalah melalui proses pengganda. Sekiranya G menurun, sama-sama kita lihat klon soalan STPM 2008 soalan 4B dan juga soalan STPM 2012 soalan 3, di mana dengan menggunakan gambar raja perbelanjaan agregat penawaran agregat AEAS, huraikan kesan pengurangan perbelanjaan kerajaan terhadap pendapatan negara 6 markah. Cara untuk melukis geluk apabila G menurun, iaitu untuk pasi X, kita labelkan sebagai Y. Y adalah pendapatan negara. Untuk pasi Y, kita labelkan sebagai AE. AE Y, iaitu geluk AE Y. Dan juga jangan lupa untuk labelkan O origin. Step yang pertama, lukiskan Y sama dengan AE, iaitu garisan 45 darjah. Step kedua, lukiskan AE kosong sama dengan C campur I campur G kosong. Dan kita lukiskan garisan putus-putus ke bawah dan labelkan sebagai Y kosong. Dan juga labelkan titik keseimbangan iaitu E kosong. Step yang ketiga, iaitu apabila G turun, kita lukiskan garisan iaitu AE1 sama dengan C campur I campur G1 dan kita lukiskan garisan putus-putus ke bawah dan labelkan sebagai Y1 dan juga E1. Seterusnya, iaitu yang terakhir, kita mendapati bahawa Y turun dan kita labelkan ia sebagai perubahan Y. Perubahan Y iaitu Y kosong telah berkurang menjadi Y1. Raja ini 2 markah. Mengikut APPKK iaitu asal, keseimbangan asal dicapai pada titik E kosong apabila Y sama dengan AE kosong, iaitu C campur I campur G kosong pada pendapatan negara Y kosong, 1 markah. Step kedua, peralihan. Apabila perbelanjaan kerajaan berkurang, geluk perbelanjaan agregat akan beralih ke bawah dari AE kosong, iaitu C campur I campur G kosong ke AE 1, iaitu C campur I campur G 1, 1 markah. Proses yang ketiga iaitu proses tambah dengan keseimbangan, iaitu pada pendapatan negara yang asal iaitu Y kosong berlaku lebihan AS setengah markah dan stok bertambah. Firma akan mengurangkan keluaran setengah markah. Proses ini berterusan sehingga keseimbangan baharu dicapai di titik E1 apabila Y sama dengan AE1, iaitu C campur I campur G1 pada pendapatan negara Y1 setengah markah. Kesan merupakan langkah yang terakhir, iaitu kesannya pendapatan negara menurun dari Y0 ke Y1 melalui proses pengganda setengah markah.
Ini adalah huraian untuk gambar raja. Ikuti step dia satu, yaitu A asal, step kedua peralihan B, step yang ketiga dengan keempat yaitu proses dan keseimbangan, dan step yang kelima yaitu kesan. Kesan apabila G turun, yaitu ringkasannya. Step 1, G turun. Step 2, A E turun. Step 3, Y turun. Step 4, yaitu Y menurun melalui proses penggandaan. Setakat ini sahaja untuk perkongsian kali ini. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Cikgu Tan. Sekiranya video ini membantu anda dalam pembelajaran. Terima kasih. Bye-bye.